Oke, kembali lagi dengan Inta. Kali ini Inta akan bahas progres pembangunan klaster Damar Kota Podomoro Tenjo, sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna bagi sahabat rumah idolaku Clover. Nah, sebelumnya Inta mohon maaf ya, karena sudah 1 bulan lebih Inta belum update nih progres pembangunan Kota Podomoro Tenjo karena ada kesibukan lain ya. Nah, bagi sahabat rumah Idola Clover yang menginginkan unit di tipe premium, kita sudah buka klaster terbaru nih, yaitu klaster Edelweiss. Sahabat rumah Idola Clover bisa pilih-pilih unit dengan posisi yang mungkin tidak ada di klaster-klaster lama ya, karena stoknya masih banyak. Ini sih cocok banget ya bagi sahabat rumah Idola Clover yang mungkin sudah lama ingin membeli unit di Kota Podomoro Tenjo tapi belum juga ambil. Saat ini tepat nih, karena ada beberapa promo yang dikeluarkan oleh developer di bulan Mei sampai dengan tanggal 2 Juni ini, yang pastinya promo-promonya sangat menarik. Selama pameran berlangsung ya, kita ada pameran di Sentarpa. Informasinya bisa hubungin Inta. Sekarang kita berada di Jalan Damar Indah 7. Untuk yang di Jalan Damar Indah 7 ini coupling ya, yang di sebelah kiri kita adalah coupling nomor 1 sampai dengan nomor 19. Sedangkan yang di sebelah kanan kita coupling nomor 2 sampai dengan nomor 28. Sedangkan yang di depan kita adalah Jalan Damar Indah 9. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Sekarang kita berada di Jalan Damar Indah 6. Untuk yang di Jalan Damar Indah 6 untuk nomor ganjilnya ini sudah mulai terlihat signifikan ya pembangunannya. Sedangkan untuk yang di Jalan Damar Indah 6 nomor genapnya ini sebagian sudah ada pembangunan dan sebagian masih berbentuk lahan. Oke, dari Jalan Damar Indah 6 ini kita akan menuju Jalan Damar Indah berikutnya, yaitu Jalan Damar Indah 5 dan melalui Jalan Damar Boulevard. Oke, yang di sebelah kanan kita adalah Jalan Damar Indah 5. Kembali ke Jalan Damar Indah 9 dari nomor 29 sampai dengan nomor 18. Untuk yang di Jalan Damar Indah 9 ini masih berbentuk lahan ya, sebagian saja yang sudah berbentuk bangunan. Oke, dari Jalan Damar Indah 9 ini kita akan menuju Jalan Damar Indah 3 yang ada di sebelah kiri kita. Berikut adalah Jalan Damar Indah 9. Kita sekarang berada di Jalan Damar Indah 3. Untuk yang nomor ganjilnya ini sebagian ya baru berbentuk bangunan dan sebagian masih lahan, sama dengan yang di Jalan Damar Indah 3 yang nomor genapnya. Sebagian sudah berbentuk bangunan dan sebagian masih lahan. Dari Jalan Damar Indah 3 ini kita akan menuju Jalan Damar Indah berikutnya, yaitu Jalan Damar Indah 2 dan melalui Jalan Damar Boulevard. Untuk yang Jalan Damar Indah 2 ini nomor ganjilnya sudah cukup signifikan ya pembangunannya. Berbeda dengan yang Jalan Damar Indah 2 nomor genapnya, bisa dilihat di lokasi. Yang di depan kita adalah Jalan Damar Indah 9. Berikut adalah Jalan Damar Indah 9, dimulai dari nomor 17 sampai dengan nomor 8. Dan sekarang kita berada di Jalan Damar Indah 1. Untuk yang nomor ganjilnya terlihat signifikan ya. Sedangkan untuk yang nomor genapnya sebagian sudah ada pembangunan dan sebagian masih berbentuk lahan. Oke, untuk yang di Jalan Damar Indah sudah kita sorot semua nih. Sekarang kita akan menuju Jalan Damar Permai. Tapi kita akan sorot terlebih dahulu Jalan Damar Boulevardnya. Oke, berikut masih di Jalan Damar Indah 1. Oke, sekarang kita berada di Jalan Damar Permai 8. Ini coupling ya. Dan untuk coupling yang di Jalan Damar Permai 8, Inta nggak sorot semua. Dan sekarang kita akan menuju ke Jalan Damar Permai 7. Jalan Damar Permai 7 pun coupling ya, yang ada di sebelah kiri kita. Oke, berikut adalah Jalan Damar Permai 7. Yang di sebelah kiri dan kanan kita adalah Jalan Damar Permai 6. Ini masih berbentuk lahan ya. Dari Jalan Damar Permai 6 ini kita akan menuju Jalan Damar Permai 3. Oke, sekarang kita berada di Jalan Damar Permai 3. Yang di sebelah kiri kita nomor ganjilnya, sedangkan yang di sebelah kanan kita nomor genapnya. Untuk yang nomor genapnya sudah ada pembangunan ya, sedangkan yang di sebelah kiri masih berbentuk lahan. Dari Jalan Damar Permai 3 ini kita akan tembus ke Jalan Damar Permai 5. Berikut adalah Jalan Damar Permai 5. Masih di Jalan Damar Permai 2 dan kita akan menuju Jalan Damar Permai 1 dan melalui Jalan Damar Boulevard. Oke, mungkin sampai di sini video dari Inta. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di rumah idolaku. Dan bagi sahabat rumah idola Clover yang ingin datang berkunjung baik itu di weekend ataupun di weekday dan ingin didampingi oleh Inta, hubungi aja Inta. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini atau di video ini. Inta tunggu di lokasi ya.